Halo cat lovers, ketemu lagi di dunia kucing bersama Willy Priyoko. Udah jam 12 siang nih. Ini kalau kita lihat, udah ada yang panik-panik gitu. Hari ini gak usah serius-serius lah ya. Kita cuma mau ngintipin Pito, Molo, sama Leon makan siang. Tapi sebelum kita nyiapin makan siang buat mereka, saya mau menyapa Anda yang baru pertama kali kesini dan baru ketemu sama dunia kucing. Moga-moga konten serba-serbi kucing ini sesuai sama Anda. Kalau memang sesuai, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Sudah siap dry foodnya. Siapa yang mau makan? Duduk yang rapi, baru dikasih. Oke. Leon, Molo, Pito, buon appetit. Kenapa Pito? Lah, dia gak mau makan. Emang biasa sih kebiasaannya Pito selalu malas makan. Kita lihat Molo sama Leon aja ya. Molo? Hey. Lah kok dia berhenti makan juga? Ini beneran gak pada lapar? Heh, gimana sih? Ini episode ini ngebahas kalian mukbang loh. Loh, Leon? Kamu gak mau makan juga? Sudah kelaparan kan ya. Ternyata cuman Leon doang yang makan sedikit. Sisanya gak kesentuh sama sekali. Kayaknya sih mereka memang masih kenyang sisa makanan di pagi hari tadi. Terima kasih Anda sudah menonton video Dunia Kucing sampai habis. Ya begitulah, kucing ternyata kalau kekenyangan ya gak bisa dipaksain juga buat makan. Jadi biarkan aja dia mengukur kapasitas badannya. Kasih semangat buat saya ngerjain konten Dunia Kucing dengan klik subscribe atau like di halaman ini ya. Salam buat anak bulu kesayangan Anda, saya Willy Priyoko. Bye-bye.